Jadi hadis ini lengkap menceritakan perihal gejala zaman fitnah, bermula dengan dakwah sebagai benteng umat Islam. Jika tidak dilangsungkan dengan kadar yang cukup, maka akan berleluasalah penyakit-penyakit jiwa yang merosakkan agama. Itu sebab kerja dakwah kena terus buat. Siapa yang penceramah-penceramah tu buat hari-hari, buat program. Buat. Tak kira tu. Buatlah program. Kan? Macam Samsul Debat pun sendiri, mana yang dia boleh ceramah, dia ceramah. Dia bukan kira pun. Orang bayar 1,000 pun dia datang. Orang bayar 10,000 pun dia ambil. Dia tak kira. Okey je. Kan? RM50 pun dia datang. Tapi itulah sekali, tak tang dah lepas tu kan. Adalah gurau. Ya. Jauh-jauh pergi juga, Sungai Buloh. Hari tu saya ceramah mana? Malam tu kat Kuala Ketil, Kedah, Baling. Habis tu esok pagi tu Kuantan. Ya Allah. Sampai-sampai kat Kuantan subuh, azan subuh. Ponek betul. Ni datang kat tempat sungai tak boleh mandi ni. Sungai Buloh. Dia tiga sungai yang tak boleh mandi kat Malaysia ni. Pertama, Sungai Buloh tak boleh mandi. Miang. Yang kedua, Sungai Besi. Melantun. Tiga, Sungai Lombing. Nak mampu ni. Nak cuba apa. Jadi tu tiga sungai yang tak boleh mandi. Tu arwah habah saya tanya. Arwah habah saya tanya saya tu. Tiga sungai yang tak boleh mandi. Apa dah? Sungai Buloh, Sungai Lombing, Sungai Besi dia tu. Sungai Besi nak pula apa? Melantun balik Besi. Bukan air dalam tu. Abah lah dulu lah. Aduh, yuk kan. Kemudian dalam keadaan yang seberosak itu, Nabi menyuruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, bercampur dengan orang-orang yang baik, datang kuliah ilmu orang yang baik. Saya teringat arwah Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus, kalau ingatlah masa tahun yang dia dah sakit tu, kemudian orang fitnah kata dia dah meninggal, tapi belum lagi. Saya pergi ke IJN. Saya nak jumpa dia. Dia minta izin lah kat bawah tu. Samsul Debat nak jumpa boleh. Dia bagi saya. Saya jumpalah dia. Masa tu bulan Ramadan, saya ingat lagi. Saya dalam perjalanan nak pergi kuliah saya di Batu Cave, saya singgah. Saya jumpa berbual dengan dia, macam mana Datuk sihat, macam tu, tanya macam ni lah. Dia masa tu dia memang lemah lah, tapi dia berbual. Yang bagi tahu saya Ustaz Firdaus, anak dia bagi tahu boleh jumpa dia masa tu. Ustaz Firdaus kat Mekah. Dia pergilah jumpa. Lama juga saya berbual dengan dia, dekat 1 jam lah berbual dengan dia. Kemudian sebelum saya balik, saya tanya dia, ada tak apa-apa nasihat dia boleh bagi? Nasihat dia dekat saya 2 perkara. Wallahi saya cakap. Dia saya takkan lupa lah dia pesan kat saya. Dia kata pertama, pesan pada kawan-kawan semua, pesan semua dia kata. Pertama, diri sendiri dan semua. Sabar banyak-banyak. Apa pun lah orang cakap ke orang ni, kena sabar banyak-banyak. Jangan melentik. Itu dia pesan. Itu pertama. Kedua, pesan pada kawan-kawan juga dia kata. Sesemua, pada diri sendiri, pada semua. Jangan menjorit-jorit dalam ceramah. Maksudnya jangan kau marah-marah orang yang dekat depan kau tu ceramah tu. Sebab yang datang dengan ceramah ni orang baik-baik. Dia kata. Yang kau marah tu orang tak datang masjid. Jadi jangan kita marah orang yang kat depan kita. Saya tak tergamak lah pesan sebab kawan saya tu yang kuat menjorit dia. Kan? Tapi saya sampaikan secara umum je lah macam tu. Kan? Maksudnya menjorit. Tapi kawan saya tu menjorit bukan marah. Dia saja nak bagi orang terperanjat. Kan? Dia kata jangan kadang kita menjerit termarah orang ni. Sedangkan yang mendengar ni orang yang baik-baik. InsyaAllah. Saya tengok apa nampak baik. Bercahaya bumbung tu. Kan? Nampak kan? Kan kau jari sonjo gelap lah. Macam mana kan? Tentulah. Ya? Ketika itu kejahilan dilestarikan. Kan? Dan dibanggakan. Maka kekeliruan semakin melata. Kejahilan itu pula yang dibanggakan. Orang yang bodoh, orang yang taruk, orang tak reti, orang ni yang diangkat. Bagus dia ni terbaik. Orang macam ni. Dicarilah kelebihan yang boleh untuk mengangkat orang tu. Walaupun tahu, tolong-tolong orang ni tak boleh pakai. Ingat tak kisah yang ada satu pendeta tu. Dia berlawan dengan budak penggembala kambing tu. Dia ajak berdebat.
Masa tu Samsul debat tak ada lagi. Dia pun cakap, mari kita berdebat. Dia nak berdebat. Dia lawan satu. Sebanyak komplek dia lawan lah. Tak ada siapa boleh lawan dengan pendeta ni. Dia paling handal lah. Sampailah kat satu tempat tu. Dia kata, ada sesiapa berani lawan aku? Seorang budak ni angkat tangan. Dia ni penggembala kambing, belajar tak tinggi. Sekolah pun tak habis. Penggembala kambing, angkat tangan. Aku nak lawan. Dia cakap macam mana dia nak lawan ni, kan? Aku tak kira, orang semua nasihat dia, jangan weh, jangan. Kau jangan macam cuba-cuba. Dia ni hebat ni, kau ni belajar pun tak tinggi. Kau cakap, biarlah, dah orang lain tak nak lawan dia, biarlah aku lawan. Dia pun lawan. Masa nak lawan tu, besok pagi dah ditetapkan jalapan pagi akan lawan. Maka malam tu berkumpullah masing-masing dengan penyokong masing-masing. Sebelum, setelah selesai penamaan calon. Macam tu kan. Sebelumnya nak lawan lah. Malam tu berburak lah yang geng-geng ni. Pengamalan kambing ni semua orang kampung. Tok ketua semua datang. Kau jangan weh. Kau baik kau jauh gila weh. Lentaklah. Kalah dah tentu, menang belum ditentukan. Janji aku cuba, dah korang tak nak lawan, kau duduk dan diam. Lepas tu yang geng-geng paderi, pendeta ni pula, pendeta ni pula cakap apa? Aku dalam sepanjang pengalaman aku, tak pernah lagi aku lawan yang level-level macam ni. Yang aku lawan ni setakat ni profesor, doktor. Kan? Ini tak pernah lawan budak yang menggembala kambing ni sekolah tak habis ni. Ini kan aku takut-takut besok dia tak faham bahasa aku, aku pun tak faham bahasa dia. Macam mana nak buat ni? Dia pun fikir, tak dapat tidur pendeta tu. Esok pagi tu dia pun lawan. Tapi sebelum lawan, kata pendeta tu, nanti dulu. Kenapa pula? Aku takut kau tak faham bahasa aku, aku tak faham bahasa kau. Habis tu, aku cadang kita lawan guna bahasa isyarat. Dia pun cakap, elok sangatlah kalau pakai bahasa isyarat, tak payah aku cakap, dia kata. Kata budak tu. Budak tu dia sambut aja. Lagi-lagi risau kawan tu. Jadi pendeta ni pun memulakanlah langkah. Dia pun tunjuk. Kata. Budak yang kawan kambing tu pun jawab. Lepas tu, dia bagi balik. Ha, tiga. Dia pun jawab. Ha. Enam. Pendeta tu balas balik. Dia buat macam ni. Bulat besar dia buat. Kawan tu tunjuk. Penumbuk tu. Tak peranjat pendeta tu. Pendeta tu keluarkan tongkat dia. Dia capai tongkat tu. Pam. Dia patahnya. Lari pendeta tu. Pada ketika itu, budak penggembala kambing ni diisytiharkan sebagai pemenang. Hui, masa tu. Lagi jauh pendeta tu, punya takut. Penyokong-penyokong pendeta tadi pun ikut. Dia kata, ni cerita je tau. Cerita je, bukan betul-betul. Ini disampaikan. Dia pun tanya, macam mana kau boleh lari? Kau nampak budak gembala kambing tu nampak biasa-biasa tapi ilmu dia tinggi. Ya ke? Aku tunjukkan macam ni. Ha, aku kata Jesus. Dia jawab, ha, makna dia jawab Allah dan Rasul. Pandai dia. Ya ke? Aku tunjukkan macam ni. God, Jesus and Mary. Dia jawab apa? Ha, dia kata. Dia kata apa? Rukun iman. Enam. Cepada Allah, cepada Rasul, cepada malaikat, cepada kitab. Wuih, iya ke? Haa. Lepas tu aku kata, aku akan sebarkan dakwah aku pada seluruh dunia ni. Dia kata, ni dia akan pertahankan agama dia. Iya ke? Aku keluarkan tongkat, aku akan rosak-rosak, gegar-gegarkan kesatuan Islam. Dia kata, bap, bap, dia akan patahkan usaha tu. Itu yang aku lari tu. Wuih, hebat budak tu rupanya. Itulah pengakuan kekalahan pendeta. Di kampung budak penggembala kambing yang sedang berkenduri kendara meraihkan kejayaan dia, Tok Ketua pun tanya, macam mana kau boleh menang dengan pendeta yang hebat tu? Itulah aku ingat susah sangat, rupanya senang aja.
Macam mana? Cuba kau huraikan balik. Bila dia tunjuk macam ni, aku faham dia nak seko kambing aku. Aku kata jangankan seko, 2 ekor aku boleh bagi. Kemudian dia balas, nak tiga ekor, aku gandakan 6 ekor aku bagi. Tapi bila dia buat macam ni, dia nak satu kandang, apa hal pula? Aku kata, Mia nampak. Sekandang pula kau nak ambil, aku dah bagi 6, cukuplah. Lepas tu dia keluar pula tongkat tu. Kata tadi nak bahasa syarat, kau nak pukul-pukul ni, faham tu, aku patahkan tongkat tu. Lari dia. Ha, tu menang dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang tu menang nama tu, menang nasib nama tu. Ya? Jadi biarlah kita ada ilmu. Ni cerita sesaja je tau. Sesaja je cerita tu. Haa.